Penduduk di pesisir sungai dan pantai di Bagan Datuk sudah membuat persediaan awal menghadapi air pasang besar bermula pagi 4 November. Penduduk kampung Pasang Api, Salbiah Ghazali, 75 tahun berkata dia dan dua anak lelakinya sudah bersiap sedia meletakkan perkakas rumah, barangan elektrik, pakaian dan semua dokumen penting di tempat lebih tinggi dan selamat. Katanya fenomena air pasang besar sebelum ini menyebabkan banyak peralatan rumah terutama barangan elektrik seperti peti ais dan mesin basuh rosak. Sementara itu, Aminullah Ahmad, 27 tahun berkata air pasang besar membawa rezeki kepadanya apabila ikan tilapia dari sungai memasuki kawasan parit berhampiran kunci air.